5 sore. Tiketnya sabaraha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama WTD Channel. Kali ini WTD sedang berada di SPBU persimpangan menuju ke Desa Jagara, itu tadi di belakang teman-teman. Dan ini WTD mengarah ke arah Dharma. Ini hari Minggu sore ya teman-teman, di jam 5 lebih 23 menit di tanggal 9 Juni 2024 dan kondisi cuaca sedikit mendung karena ini menjelang maghrib ya teman-teman. Kenapa WTD bisa ada di sini? Yaitu WTD ingin mencoba eksplor ke wisata baru yang ada di Desa Cikupa, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Namanya itu Pipir Sagara kalau tidak salah. Itu ada sebuah kolam renang. Ya, dua buah sih di dalamnya. Ada dua buah kolam renang untuk dewasa dan anak-anak dengan view pemandangannya itu mengarah ke Waduk Dharma, teman-teman. Ya, kalau seandainya kondisi debit air di Waduk Dharmanya itu lagi pasang ya pasti lebih indah itu, teman-teman. Dan menurut info itu tutupnya sih sekitar jam 5 sore, sementara ini WTD sudah jam 5 lebih. Mudah-mudahan sih masih bisa masuk ya teman-teman. Dan menurut info juga itu katanya tiketnya cukup terjangkau, hanya goceng saja teman-teman untuk setiap orang yang masuk, baik anak-anak ataupun dewasa itu mungkin teman-teman. Dan kita akan coba lihat bareng-bareng saja lah teman-teman. Oh ya, untuk jarak dari pusat kota Kuningan ke tempat wisata baru ini sekitar 14 kilometeran, bisa ditempuh dengan estimasi waktu sekitar 25 menitan teman-teman. Itu untuk kondisi normalnya. Untuk tempatnya sendiri WTD juga belum pernah mengunjungi ke sana, jadi belum tahu persis ke sebelah mana-mananya. Maka dari itu WTD akan coba sasar di sore ini teman-teman. Kalau menurut map sih petunjuknya itu sudah melewati atau setelah melewati Pasar Dharma teman-teman, di sebelah kiri WTD ini untuk arah kolam renangnya itu. Nah, ini udah masuk di Pasar Dharmanya. Mungkin sedikit lagi dari sini. Dan ini WTD juga lupa tidak pakai jaket. Cukup terasa ini anginnya, teman-teman. Dan itu di depan adalah kantor Kecamatan Dharmanya nih, di sebelah kiri. Untuk ke kanan itu ke Jalan Pintas Panyawean yang vlognya sudah WTD buatkan. Kita melewati jalur ini teman-teman. Depan ada tulisan bubur ayam Cikupa, Dusun Sukamulya, Desa Cikupa, masuk ke sana. Entah di sebelah mana nih wisata kolam renangnya. Wah, udah memasuki Kawah Manuk sepertinya. WTD harus cari di map dulu teman-teman. Map. Pipir Sagara. Pipit pisan.
pikir pisan. Oke, teman-teman, akhirnya setelah WTD kebablasan nih ketemu. Ternyata ini patokannya seperti ini, ada tulisan selamat datang di wisata desa Pipir Sagara. Karena tadi WTD mungkin di Daneok kiri, jadi kebablasan ke sana, teman-teman. Sampai perbatasan di desa Kawah Manuk. Nah, itu tadi setelah kantor kecamatan Dharma itu kurang lebih 100 meteran lah, teman-teman, kesininya. Tidak begitu jauh. Selamat datang di wisata desa Pipir Sagara. Selamat datang Pipir Cai Cikupa. Tiket masuk itu goceng, kolam renang, kedai makan, saung minum, pondok Surabi. Selamat jalan. Oh, itu untuk yang udah pulang. Kondisi masuknya seperti ini ke bawah nih, teman-teman. Dan mungkin ini masih dalam tahap proses pengembangan ya, teman-teman. Itu parkir motor. Area parkir. Nah, view-nya ke sana tuh, teman-teman. Waduk Dharma. Oke, WTD akan coba nih explore, teman-teman. Ayo. Ah, bade lebat. Ente cuman bade ngonten wae. Tiketna sabaraha, Pak? 5.000. 5.000. Oh, aduh kalebet we. Oh iya ya kantinnya. Iya, ya nuhun nuhun. Tadi paling di tu musola, ah. Oh, musolanya. Buka setiap hari jam 8 pagi, ah, sampai jam 5 sore. Oh. Iya teh, entos launching gitu, teh acan. Teh acan kami. Oh. Sambil jalan. Bangunan. Oh, masih proses gitu. Masih proses sampai tahap jam pengembangan jam gitu. Tapi tos seueur panginten pengunjung nanya. Nah, 1.000 per hari Minggu, tos 2 minggu. Mohon. Kan sampai 2 minggu. Oh, mohon. Sampai 2 minggu. Pengunjung sampai 1.000 lebih. 1.000 orang lebih gitu tercatat teh. Ya. Alhamdulillah ya. Iya, dikelola anakku bumdes gitu sanes. Oh. Bumdes Cikupa. Oh, mohon. Selalu mendampingi rekan-rekan bumdes. Mohon. Iku banyak pindah ditampingi. Iya, sana naon sudah sekedana. Mohon, mohon. Iya, mohon. Kirang tadi ya, tadi man masih rada ramenya. Minggu sih kan ya pasti seuran renang. Iya, salah sana naon. Cis. Ya, Mbak di. Saya tas habis. Ninggalian heula ka payun. Ya, kangge na YouTube. Ya punten sareng asaha. Abdi Asamsu. Asamsu. Oh, atuh nuhun. Iya. Iya, mohon. Kalau becela, A. Mohon. Oke, teman-teman, itu ada Bapak Samsu ya tadi namanya. Itu adalah sekretaris desa Cikupanya. Ternyata kondisinya mantap, teman-teman. Nah, teman-teman, ini kondisi di senja hari ini menjelang maghrib nih. Karena udah jam operasionalnya sudah tutup sampai jam 5, jadi di sini sepi dan pedagang pun sudah pada pulang tuh. Mun WTD datangnya ke sorean, teman-teman, dan kata pengelolanya itu tadi banyakan kalau di jam-jam operasionalnya itu banyak yang renang. Oh ya, ini harus dibuka alas kakinya ke sininya biar tidak blok, karena masih banyak tanah-tanah di sekitaran ininya. Nah, untuk kondisi kolamnya ini ada dua ya, teman-teman. Sebelah sini yang kecil untuk anak-anak, dan di depan itu yang lebih panjang, lebih lebar itu untuk orang-orang dewasanya.
sepertinya masih baru dua ini teman-teman. Mungkin kedepannya akan ditambah lagi kolam-kolamnya, mungkin ke sebelah sini sampai ke sana tuh, sampai ke bibir dari waduk Dharmanya. Alhamdulillah udah maghrib nih teman-teman. Inilah suasana heningnya. Mohon sok. Tadi akan coba ke sana. Nah, untuk di sebelah sananya itu ada 3 kamar ganti. Ada 3 toilet. Bisa buat jadi kamar salin di sana, teman-teman. Di sini juga ada akses anak tangga ke atas. Nah, di sebelah sininya juga ada tempat-tempat duduk nih, teman-teman, buat nyantai-nyantai, buat minum-minum, buat makan nih. Mejanya juga panjang tuh, sampai ke sana. Mantap lah. Nah, di depan sininya juga ini ada seperti panggung mini, teman-teman, buat live musik atau pentas seni di sini. Dan di sebelah sininya terlihat banyak kayu-kayu yang masih dalam proses pembangunan nih, teman-teman. Oke lah, mungkin karena sedang berkumandang azan maghrib, buat TD tidak baik juga banyak bicara. Mohon maaf, seharusnya WTD tidak bicara dulu, ini lagi maghrib, lagi azan. Hayya ala sholat. Nah, teman-teman, di sebelah sininya nih ada beberapa gazebo. Tuh, enakan pisan pokoknya, teman-teman. Ini kantinnya. Nah, dan di sebelah sana juga sepertinya itu ada WC-WC tambahan lagi yang di dekat musola tadi, teman-teman. Nah, ini motor WTD parkirnya di sebelah situ tuh, teman-teman. Mohon toilet. Mohon. Kantin wisata Pipir Sagara Karang Taruna Daya Muda Mandiri Cikupa. Nah, teman-teman, ini adalah kondisi untuk musholanya di sebelah sini. Ya, cukuplah buat sholat mah, giliran gitu. Dan ini adalah namanya Tajub Bani Sulaiman. Ini ukurannya seperti ini, cukup buat sholat bergiliran, teman-teman. Dan untuk ambil air wudhunya ini ada gentong buatan seperti ini. Unik sih, teman-teman, banyak pohon-pohon juga di sini yang dihias, dibuat hiasan seperti ini, teman-teman.